Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang beternak ayam hutan hijau ori, kemudian Bekilus hitam atau F2, dan yang terakhir adalah Bekiplus atau F4. Baiklah, langsung kita simak saja video kali ini. Baiklah, yang pertama saya akan mereview indukan ayam hutan hijau orinya, guys. Ini betina ayam hutan hijau ori, dan yang di depan ini juga jantan ayam hutan hijau ori, guys. Ini ayamnya sudah sangat birahi dan sudah produk beberapa kali, guys. Ini per kandang diisi satu pasang, guys. Tujuannya agar pejantan lebih fokus untuk mengawin si betina, guys. Soalnya kalau dikasih babon banyak itu biasanya pejantan kurang fokus dan akibatnya telur banyak yang tidak fertil, guys, atau tidak terbuahi. Dan kandang sebelahnya diisi dengan pejantan ayam hutan hijau dan betina Bekisar Cemani atau Bekicem, guys. Ini nanti anakannya jadi Bekilus hitam atau F2. Itu kebetulan nelur satu, guys. Nanti saya ambil dan masukkan ke mesin tetas, guys. Soalnya biar produksi telur bisa maksimal, guys. Karena kalau dierem alami oleh induknya itu biasanya 8 atau 9 butir itu sudah dierami, guys. Jadinya nanti masuk ke mesin tetas saja biar maksimal. Dan kebetulan di mesin tetas ada 4 telurnya yang sudah fertil, guys. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga netas semua, guys, anakannya nanti. Dan yang terakhir di kandang sebelahnya ada pejantan ayam hutan hijau ori dan betina Bekiper atau F3. Bekiper ini masih keturunan dengan ayam hutan hijau karena prosesnya itu dari ayam hutan hijau dikawinkan dengan Bekisar, jadinya Bekilus atau F2. Kemudian Bekilus ini dikawinkan dengan ayam hutan hijau menjadi Bekiper, guys, atau F3 itu. Dan nanti anakannya jadi Bekiplus atau F4, guys. Ini kebetulan juga sudah produk beberapa kali dan sudah besar-besar, guys, anakannya. Nanti saya juga akan review anak-anakannya nanti, guys. Anakan Bekiplus sama anakan ori. Dan selanjutnya ini ada telur-telur yang gagal menetas, guys. Dan itu ada yang pecah dan sudah menetas. Memang proses ini tidaklah mudah, guys, karena harus telaten dan sabar kuncinya. Dan yang di mesin tetas itu ada telur ayam hutan hijau ori dan Bekilus hitam. Kalau yang 3 butir itu telur Bekiplus atau F4, guys. Dan ini anakan indukan tadi, guys. Kalau yang 2 besar-besar itu 2 ekor Bekiplus, dan yang kecil itu anakan ayam hutan hijau ori, guys. Kalau yang Bekiplus ini kebetulan jadi sepasang, guys. Kalau yang kecil itu jantan. Dan ini ada beberapa yang sudah lumayan besar, guys. Kalau yang di sangkar box 2 ekor itu juga Bekiplus, guys, atau F4. Kebetulan jantan semua. Ini usianya sudah 2 bulan lebih dan sudah mulai mutasi bulu dewasa, guys. Dan yang di sangkar hijau itu anakan ayam hutan hijau ori, guys, jantan. Dan yang di sangkar box kotak itu ada jago Bekisar Tate, dan
Di sampingnya itu ada babon ayam hutan hijau ori, guys. Nantinya coba disilangkan untuk menghasilkan gilus, guys, atau F2. Tapi ini masih tahap proses penjodohan, guys. Kalau sudah sekitar semingguan, nanti akan dimasukkan ke dalam kandang breeding atau kandang ternak, guys. Ini tujuannya ditempel agar jantan dan betina saling mengenal terlebih dahulu. Dan mungkin cukup sekian di video kali ini. Apabila ada yang berminat anakannya, bisa hubungi saya, guys. Nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi video ini, guys. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.